Dalam sejarahnya dulu, Jamaah Al-Hikmah yang kita ikuti ini secara resmi didirikan pada tahun 2005 oleh guru kita sendiri, Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi di Bukit Meteseh Tembalang, sebuah lokasi yang kini menjadi pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Sehingga tiap jengkal area pondok pesantren Al-Fitrah Semarang itu boleh dikata merupakan petilasan guru kita sebagai titik tonggak berdirinya Jamaah Al-Hikmah. Majelis Haul Akbar di Pondok Pesantren Al-Fitrah Semarang tahun 2024 ini insya Allah diselenggarakan pada hari Ahad pagi tanggal 25 Agustus atau 20 Safar 1446 Hijriah. Semoga kita bisa hadir di majelis tersebut. Dan lantaran hadir kita, semoga nama kita tercatat sebagai bagian dari perahu besar yang bernama Jamaah Al-Hikmah. Satu barisan di belakang langkah guru kita ketika di kehidupan akhirat kelak. Amin. Allahumma amin.